Demi ikut merayakan pesta demokrasi, seorang pria datang ke TPS menggunakan tas plastik alias kresek untuk menutupi kepalanya. Pria tersebut mengaku tidak memiliki masker. Seorang pria datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya di Pilkada 2020 dengan penampilan tidak biasa. Ia menutupi wajahnya dengan kantong plastik yang dilubangi pada bagian mata. Penerapan protokol kesehatan COVID-19 menjadi keharusan dalam gelaran pesta demokrasi tahun ini. Salah satunya mengharuskan pemilih datang ke TPS dengan menggunakan masker. Penerapan protokol kesehatan inilah yang membuat dirinya menutupi wajah menggunakan kantong plastik alias kresek lantaran tidak memiliki masker. Hingga akhirnya petugas di tempat pemungutan suara memberi masker kepada pria tersebut.